nulis pring sewu, dia nulisnya pering sewu. Enggak cerita dia. Saya pulang kok heran, anak ini diem. Biasanya kan dia ceria pulang. Saya tanya, gimana pelajarannya? Ya kayak gitu. Terus malamnya dia ditanyain sama padenya, baru ngaku dia nangis bahwa sama gurunya diginiin apa rambutnya sama dipukul kepalanya. Dia nangis, Pak. Awal ceritanya itu anak saya pulang dari sekolah. Dia langsung tengkurap tidur. Biasanya itu dia kan main. Nah, habis main itu biasalah main-main anak-anak sih. Nah, waktu sore itu, kejadian itu sore, berangkat ngaji. Nah, HP itu dipegang sama ibunya, dikontrol kan. Nah, itu ada kata-kata itu anaknya Gino yang WA, Li, udah kan bahasa Jawa ya, udah ngomong belum sama ibunya kalau kamu ditampar Pak Guru. Anak saya bilang belum. Itu kan. Nah, terus saya langsung ke tempatnya Gino membuktikan gitu aja. Anak-anak kan siapa namanya? Nah, ini dari muridnya sendiri, ini kan ada pengakuan dari murid tadi, kami coba minta keterangan kalau mengalami untuk menghilangkan rasa trauma nanti anak-anak nanti akan ada pendekatan. Kami juga akan sampaikan kepada guru karena apa? Karena siswa baru itu belum mengenal situasi sekolah, apalagi ini baru PTN. Sementara ini kan belajar-belajar di rumah daring, sehingga tidak mengenal langsung oleh gurunya. Nah, kalau anak kelas yang sudah kelas 9, barangkali sudah mengenal masing-masing karakter. Nah, agar anak nanti bisa tidak trauma lagi, memang akan nanti asalkan ada upaya perbaikan anak-anak. Saya pernah gitu, Pak. Kalau perlu kita ukir lagi yang udah ya. Ini kan minta ukir. Ini saya yang ini. Ini saya yang itu panggilnya. Begini, Pak. Tadi kita sudah klarifikasi dengan periksa di scan di Sindo. Nah, jadi saya berupaya anak-anak itu juga bawa pensil berengga. Nah, terus mengisinya juga enggak benar. Nulis pering sewu aja, Pak. Pering sewu. Nah, saya panggil lah anak ini. Tolong ini ya. Nah, supaya otaknya cerdik, diingat besok ya. Diingat enak ya, ya. Nah, terus ada lagi, belum selesai semua, sudah dikumpul, pengen cepat pulang anak sekarang ini, gitu Pak. Nah, cepat pulang. Jadi memang saya salah kemarin, itu memang saya memang di rumah juga seperti itu, ya. Memang tujuan saya supaya disiplin, anak ini berhasil. Tahun lalu juga ada anak di apa namanya ini Banyuwangi apa ya. Sampai saya jemput gara-gara 2 hari mau UNBK, malas, nggak diperdulikan orang tua. Saya jemput kemarin juga ada di Peringombul kerja sama orang Cina, dia belum apa ketika mau ulangan tinggal gara-gara 2 minggu atau 3 minggu lagi. Iya, satu jadi kita kasihan, Pak. Jadi saya itu tadi kata orang tua, katanya saya tampil dengan anaknya. Nggak mungkin, Pak, saya nampil dengan anak. Bukan penjahat. Nah, saya sudah 50 tahun. Atas upaya, ini kan sudah ada upaya klarifikasi berikut. Benar-benar satu orang. Ini jadi kalau dengar bahasa wali murid di depan itu, katanya anak-anaknya mau dipindah atau gurunya yang pindah, katanya. Gimana? Nanti anak-anak akan sama.